Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wal hikma bis salihin. Amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi kita dalam acara Pesantren Nabawi dalam bahasan kitab Bidayatul Hidayah yang membahas tentang ilmu tasawuf atau ilmu adab dan akhlak. Seperti yang kita ketahui bahwasanya konsep Al-Imam Ghazali di dalam karangannya ini, kitab Bidayatul Hidayah, beliau memaparkan bab adab atau bab taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kitab ini. Beliau urutkan dari mulai seseorang bangun tidur terus hingga orang tersebut kembali ke tempat tidurnya. Artinya dari pagi hingga malam hari. Sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang adab-adab bangun tidur. Kemudian setelah tidur biasanya orang itu berwudu atau jika ada janabah dia mandi, jika tidak ada air dia tayamum. Atau ini bab-bab bersuci semuanya sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan lalu. Setelah selesai semua itu, maka seseorang dia akan menuju masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah. Beruntung orang-orang yang senantiasa menjaga sholat lima waktunya, apalagi sholat subuh dan sholat isya dalam keadaan berjamaah. Nabi Muhammad SAW mengatakan basyir masya'ina fidzulami ilal masajid binurit tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan kaki menuju masjid-masjid dalam kegelapan malam bahwa bagi mereka kelak cahaya yang terang benderang di hari kiamat, di hari pembalasan, di hari disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian beruntung orang-orang yang seperti ini. Bahkan ulama mengatakan berdasarkan pendapat mu'tamad bahwasanya sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Walaupun ada yang mengatakan fardu ain. Maka orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah ke masjid atau ke musholla, mereka adalah orang-orang yang berjasa untuk orang lainnya, untuk masyarakat yang lainnya yang tidak menunaikan sholat berjamaah. Karena ini fardu kifayah, jika dikerjakan oleh satu orang, maka gugur kewajiban, gugur dosa atas yang lainnya. Jadi orang-orang seperti ini adalah pahlawan-pahlawan sebenarnya setiap hari. Dia menggugurkan pahala orang, dosa orang-orang yang sedang tertidur, terlelap tidur, yang terlambat bangun untuk sholat subuhnya, yang tidak melaksanakan sholat subuh atau sholat lima waktu di masjid mereka. Mereka adalah orang-orang yang kuat. Orang-orang Islam yang mempunyai mental yang kuat. Jadi kekuatan itu bukan dilihat dari fisik. Ya, badan yang kokoh, badan yang tegap. Ya. Tetapi kekuatan adalah kekuatan hati, kekuatan iman. Di mana mungkin banyak anak-anak muda, orang-orang yang terlatih secara otot, secara fisik. Tetapi tidak mampu bangun pada saat tersebut, pada saat pagi hari untuk menuju masjid, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tapi kita lihat banyak sekali orang-orang tua yang berjalan terbungkuk-bungkuk dengan tongkat mereka, ya, dengan jalan mereka yang pelan-pelan tapi mereka menuju masjid. Mereka orang-orang yang kuat sebenarnya. Bukan kita yang masih muda katakan tetapi sedang asik terlelap dalam tidur kita. Mereka adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang berjasa di dalam kehidupan kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah tinggalkan sholat berjamaah. Karena
Sholat berjamaah seperti yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya ini, bahwasanya sholatul jamaah tafdulu ala sholatil fadhi bisab'i wa ishrina darajah. Bahwasanya sholat berjamaah lebih utama dari sholat fardu, dari sholat sendiri dengan 27 derajat. Artinya jika kita melaksanakan sholat sendirian 27 kali, ada satu orang melaksanakan sholat berjamaah hanya satu kali, yang satu kali ini lebih utama daripada yang 27 kali sholat sendirian, karena dia mengerjakan sholat dalam keadaan berjamaah. Belum lagi orang-orang yang mengerjakan sholat berjamaah adalah orang-orang yang berpotensi sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena kalau kita sholat berjamaah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang diriwayatkan oleh para ulama, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kepada sholatnya imam. Jika didapati sholat imam khusyuk dan baik, maka Allah akan menerima sholat si imam dan sholat orang-orang yang di belakangnya. Jika imam sholatnya tidak khusyuk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ke saf yang pertama. Adakah di saf yang pertama orang yang sholatnya khusyuk? Maka diterima sholatnya dan diterima sholat orang-orang yang bersamanya. Jika tidak didapati, maka dilihat saf yang kedua, saf yang ketiga, seterusnya hingga akhir saf. Jikapun ternyata semuanya itu orang semasjid sholatnya tidak ada yang khusyuk, ya na'udzubillah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sholat mereka sebab jamaahnya mereka. Jadi kalau kita sholat berjamaah, potensi untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar daripada kita sholat sendirian. Kalau kita sholat sendiri, ya sudah, kita istilahnya head to head gitu, atau tos-tosan dengan sholat kita sendiri. Nah, kita tahu bagaimana kualitas sholat kita, kekhusyuannya, kehadiran hatinya, tadaburnya, dan lain sebagainya. Kalau kurang di sana, maka ya itu yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kalau kita sholat berjamaah, maka diperbantukan kita. Kita dibantu dengan jamaah tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lanjutkan setelah ini, setelah yang berikut ini, bahasan kita tentang adab kita keluar dari rumah menuju masjid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita dalam adab menuju masjid, keluar dari rumah menuju masjid. Sholat berjamaah, seperti yang tadi kita sampaikan, hukumnya itu ada yang mengatakan fardu ain. Walaupun muktamadnya, ya, pendapat yang diunggulkan adalah fardu kifayah. Ala kulli hal, di sana ada uzur-uzur di mana seseorang boleh meninggalkan sholat berjamaah. Di antaranya hujan yang lebat, tidak adanya teduhan, lalu tanah yang berlumpur umpamanya, angin ribut dan lain sebagainya. Ini jika ada uzur-uzur seperti ini, diberikan uzur untuk seseorang meninggalkan sholat berjamaah. Ada satu sebuah kisah, ya, di mana seorang yang istiqomah sholat berjamaah ke masjid setiap 5 waktu. Pada satu masa terjadi hujan yang sangat lebat, lalu hujan berhenti. Selesai hujan karena jalanan kampung berlumpur itu jalan. Ini orang karena istiqomahnya dan dia selalu menjaga sholat berjamaah di masjid, dia pun tetap keluar dari rumah menuju masjid dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dari tiap-tiap langkah yang dia langkahkan, orang jalan menuju masjid, licin, jalan berlumpur. Baru beberapa langkah dari rumahnya terpleset ini orang. Terjatuh, bajunya kotor dengan lumpur. Kemudian dia kembali pulang. Karena tidak mungkin melaksanakan sholat dengan baju yang kotor berlumpur. Maka dia kembali ke rumah. Bilang kepada istrinya untuk mengganti bajunya, meminta pakaian yang lain. Lalu diberikan oleh istrinya pakaian yang lain, yang baru. Dipakai itu pakaian.
keluar lagi dari rumahnya, kali ini lebih berhati-hati supaya tidak jatuh. Pelan-pelan dia berjalan, hingga sampai di tengah perjalanan, lagi-lagi terpleset dan terperosok, kemudian berlumpur semua bajunya, pakaiannya. Kembali pulang lagi ke rumah. Minta ganti pakaiannya oleh istrinya. Kata istrinya, sudah tidak ada baju lagi, ini orang bukan orang kaya. Ya, yang bajunya terbatas. Tidak ada baju lagi, tidak ada pakaian lagi. Ada pakaian yang dipersiapkan untuk Id, untuk sholat Id. Baju baru. Ya sudah sini, ambil itu baju. Saya mau sholat berjamaah di masjid. Dipakai baju yang buat Id itu. Dia pergi lagi. Menuju masjid selangkah demi selangkah. Lebih hati-hati lagi kali ini. Karena tidak ada lagi cadangan baju bersih di rumahnya. Kemudian hingga sampai di depan masjid. Begitu melihat masjid, orang ini merasa sudah sampai. Lalu dia berjalan agak cepat dan kembali mau terpleset. Ketika ingin akan jatuh, nyaris jatuh ke tanah, terjebak di atas lumpur, ada tiba-tiba seseorang yang memegang orang ini. Lalu mengangkatnya. Dan membopongnya, membimbingnya hingga sampai ke depan masjid. Begitu sampai di masjid, dia bilang, terima kasih banyak. Ya, kamu telah membantu saya. Kalau saja saya sampai jatuh, saya gagal ini sholat berjamaah karena tidak ada pakaian lagi. Lalu dibilang, ya sudah, tidak apa-apa, silakan sholat. Ayo mari sholat kita bareng-bareng, sebentar lagi masuk waktu maghrib. Sudah kamu aja sholat. Loh kamu gimana? Di sini di kampung itu tidak ada orang yang non-muslim, semua sekampung rata-rata muslim. Ayo sholat. Ditolak, tidak, saya tidak masuk ke dalam masjid. Diajak, dipaksa, akhirnya orang ini bilang, begini Fulan, saya ini bukan manusia. Saya ini syaitan. Ajib, kamu syaitan, kenapa bantu saya untuk ke masjid, untuk sholat berjamaah? Gal, saya ini bukan membantu kamu, tetapi saya khawatir akan pemberian Allah yang Allah berikan kepadamu. Karena asal kamu tahu ya, waktu kamu jatuh pertama kali, ya terjebak di atas lumpur, Allah mengampuni dosamu dan dosa keluargamu. Lalu kedua kali kamu jatuh, terjebak di atas lumpur, terperosok di lumpur, Allah ampuni dosamu, dosa keluargamu, dan dosa orang sekampung ini semuanya. Ketiga kali kamu mau jatuh lagi, wah ini bahaya. Ya, maka aku pegang agar kamu tidak terjatuh. Kalau kamu jatuh, mungkin Allah mengampuni dosa seluruh manusia sebab kerjaan kamu ini. Subhanallah. Ketika berjalan menuju masjid, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berjalanlah dengan penuh kewibawaan dan ketenangan karena kita sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jangan tergesa-gesa. Andai pun kita terlambat, kita sholat di belakang imam yang kita dapati dari rakaatnya. Kemudian setelah imam salam, maka kita sempurnakan rakaat-rakaat yang kurang. Jangan tergesa-gesa. Karena ini kita sedang melaksanakan ibadah. Kemudian juga hadapnya kita berjalan menuju masjid, berjalanlah dengan penuh kerendahan hati, ketawaduan. Karena sesungguhnya kita tidak keluar dengan kesombongan, kita tidak keluar dengan pamer atau sum'ah dan lain sebagainya. Yang mana kesombongan itu akan berakibat kita memandang rendah kepada sesama kita. Memandang remeh orang yang lain selain kita. Merasa diri lebih baik daripada mereka semua. Berjalan dengan kehusyuan. Ya, dengan apa namanya hadir hati. Jangan dalam keadaan yang lalai berjalan menuju masjid. Rasakan bahwa langkah-langkah yang kita langkahkan menuju masjid ini adalah langkah-langkah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkah kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sedang menuju Allah, menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini makna ini terkandung di dalam doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita dalam kitab ini, dalam kitab Bidayatul Hidayah, tentang doa yang diajarkan untuk kita baca menuju masjid, keluar dari rumah menuju masjid. Beliau mengatakan, jika Imam Al-Ghazali mengatakan, waqul fi tariqika, dan bacalah di perjalananmu doa menuju masjid, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika,
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan hak orang-orang yang meminta kepadamu. Wa bihaqqi raghibina ilaika, dan dengan haknya orang-orang yang bertekad menujumu. Wa bihaqqi mamshaya hadza ilaika, dan dengan haknya langkah kakiku ini menujumu. Fa inni lam akhruj, sesungguhnya aku tidak keluar dari rumahku asyaran dengan kesombongan, wala batoran atau kepongahan, wala riaan, wala sum'atan, juga tidak dengan riya, dengan pamer. Bal kharajtu, bahkan aku keluar dari rumahku ittiqa asakhatik, karena takut akan kemurkaanmu, wabtigha amardatik, dan mencari keredoanmu. Fa as'aluka antung tidani minan nar, maka aku mohon kepadamu untuk selamatkan diriku dari api neraka. Wa antaghfirli dzunubi, dan engkau ampuni dosa-dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain engkau, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan setelah ini bahasan kita tentang adab berjalan menuju masjid. Semoga Allah membimbing kita. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan bahasan kita pada adab berjalan menuju masjid. Tadi kita singgung pada bahasan kita sebelumnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa berjalan menuju masjid, doa yang begitu luar biasa. Doa yang di dalamnya mengandung ajaran keluhuran akhlak dan kemuliaan daripada budi pekerti. Yang terkandung di dalam doa tersebut, di dalam doa menuju masjid yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina ilaika alaika wa bihaqqi raghibina ilaika wa bihaqqi mamshaya hadza ilaika, fa inni lam akhruj atharan wala bataran wala riaan wala sum'atan, bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik. As'aluka antunqidhani minan nar wa antaghfirli dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Beliau mengatakan, siapa orang yang membaca doa ini, maka akbalallah ilaihi biwajhihi, Allah subhanahu wa ta'ala memandangnya, memandang kepada orang tersebut dengan seluruh perhatiannya, dengan pandangan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Wastaghfara lahu sab'una alaf malakun, dan beristighfar baginya 70 ribu malaikat. Subhanallah, 70 ribu malaikat mengistighfarkan orang yang berjalan menuju masjid dengan doa tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memandang dengan seluruh perhatiannya kepada orang yang menuju ke masjid dengan doa tersebut. Doa yang terkandung di dalamnya keluhuran akhlak. Kita diajarkan, aku tidak keluar dengan kepongahan, kesombongan, riya ataupun pamer. Karena itu adalah akhlak-akhlak yang tidak baik, akhlak yang buruk. Ada satu orang saleh minas salihin, dia orang baik ini. Setiap hari istiqomah, sholat di masjid. Orang yang banyak ibadahnya, banyak amalan kebaikannya. Satu masa dia berjalan menuju masjid, berpapasan dengan seorang yang suka bermaksiat, yang hidupnya hari-harinya selalu diisi dan digunakan untuk maksiat serta kelalaian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika berpapasan, si soleh orang baik ini yang rajin sholat, rajin ibadah, memandang kepada orang yang fasik ini, yang fajir ini dengan pandangan yang merendahkan, menghinakan orang ini. Ini orang kerjaannya maksiat, orang tak berguna, segala macam, dengan memandangnya dengan pandangan merendahkan. Sementara si fasik, orang yang jahat ini, orang yang tidak baik ini, ya senantiasa bermaksiat, memandang kepada si soleh dengan pandangan yang memuliakan, pandangan yang mengagungkan dan merendahkan dirinya. Ya Allah, aku berpapasan dengan orang mulia, orang baik, ya, orang soleh, orang alim.
sementara aku hamba Allah yang hina, yang penuh dengan lumpur dosa dan maksiat. Dua pandangan yang berbeda dari dua manusia yang berbeda. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan, menghukum ini si soleh dengan pandangan yang merendahkan dan memberikan kemuliaan kepada si fasik dengan pandangannya yang memuliakan orang soleh, sementara si soleh dihukum dengan pandangannya yang merendahkan orang lain. Maka Allah perintahkan kepada malaikat bahwa hapus semua dosa-dosa si fasik ini. Ya, karena dia telah memandang orang yang baik dengan pandangan memuliakan. Dia memandang orang lain dengan pandangan memuliakan dan merendahkan dirinya sendiri. Sementara hapus pula amal ibadah yang telah dikerjakan oleh orang soleh ini karena sebab dia memandang rendah hamba daripada hamba-hambaku. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, betapa beruntungnya orang yang keluar dari masjid mendapatkan kabar gembira akan cahaya yang terang benderang di hari kiamat. Lalu dia berdoa dengan doa yang tadi barusan kita baca, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut mendapatkan pandangan kasih sayang Allah dan juga mendapatkan istighfar dari 70 ribu malaikat-malaikatnya Allah. Beruntung kedua orang ini. Beruntung orang-orang seperti ini, orang-orang yang berjalan menuju masjid. Maka oleh karena itu jangan pernah tinggalkan kebiasaan untuk senantiasa sholat 5 waktu dalam keadaan berjamaah. Karena seperti yang tadi kita sampaikan bahwasanya jika kita sholat berjamaah maka akan berpotensi besar untuk bisa diterima sholat kita itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang lain daripada kemuliaan-kemuliaan kita melangkahkan kaki menuju masjid. Setiap langkah kaki tersebut, setiap kita angkat kaki kita, maka diangkat derajat kita di hadapan Allah. Dan setiap kita turunkanlah kaki kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa-dosa yang ada pada diri kita. Dan kita berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, menuju rumahnya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memandang kita semua dengan pandangan kasih sayangnya, pandangan rahmahnya, hingga selamat kita di dunia dan di akhirat kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Karena orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah yang hatinya selalu terkait dengan masjid-masjidnya Allah adalah orang-orang yang kelak di hari kiamat akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan naungan dari arasy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Dipayungi oleh Allah di bawah payungan arasy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari di mana tidak ada payungan dan naungan selain payungan dan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana ada 7 golongan yang dinaungi. Di antara mereka adalah seseorang rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seseorang yang hatinya senantiasa terkait dengan masjid, terikat dengan masjid, berhubungan kuat dengan masjid. Artinya orang ini jikapun dia keluar dari masjid maka dia merasa bahwa rindu kembali untuk segera masuk kembali ke masjid dan menunaikan ibadah sholat 5 waktu di masjid dan ibadah-ibadah lainnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang senantiasa terkait dengan masjid, merindukan masjid, senantiasa masuk ke dalam masjid untuk menunaikan sholat 5 waktu dan Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kita dengan pandangan kasih sayangnya. Allahumma ihdina bihudak, waja'alna mimman syari'u firdak, wala tuwalina waliyan siwak, wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. وَاسْبُنَ اللَّهُ نِعْمَ الْوَكِيلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.